Tentang adab makan dan minum. Oke teman-teman semua, kalian sudah tahu apa itu adab makan dan minum? Kita akan belajar hari ini. Yang pertama, tidak lupa mencuci tangan sebelum makan dan minum. Oke. Kedua, tidak lupa kita berdoa. Berdoa kepada Allah biar jadi berkah dan bermanfaat untuk tubuh kita. Yang ketiga, tidak lupa kita juga tidak mencela makanan. Yang keempat, tidak meniup makanan. No, no, no. Yang kelima, makan menggunakan tangan kanan. Yang keenam, makan sambil duduk. Oke teman-teman, itu adab makan dan minum. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yashrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Berarti kita saat makan dan minum hendaknya dengan duduk. Oke teman-teman semuanya, pasti bisa. Oke. Dan selanjutnya kita akan belajar berdoa. Masih ingat kan doa sebelum makan dan minum? Oke, kita akan berdoa. Doa sebelum makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada kami dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Lanjut teman-teman. Doa sesudah makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona waja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang muslim. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah tahu ada makan dan minum dan juga hadis tentang makan sambil duduk dan doa sebelum makan dan minum, juga doa sesudah makan dan minum. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Oke.